Dua handphone terbaru dari Samsung ini datang dari seri yang sama, yaitu Galaxy M. Harganya nggak beda jauh, tapi ada poin-poin yang signifikan. Jadi beli yang mana? Tonton videonya sampai selesai. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza, dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas dua handphone Samsung sekalian supaya video nggak kebanyakan karena dipisah-pisah. Spesial buat yang mungkin masih bingung antara milih Galaxy M23 atau Galaxy M33. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, konsiderasi pertama saat milih handphone biasanya adalah soal harga. Untuk Galaxy M23, ini cuma ada satu versi aja, yaitu 6128 dengan harga retail 3699.000 alias 3,7 juta lah. Kalau dicari di marketplace ada sih yang jual bulat 3,6 juta, jadinya bisa lebih murah. Sedangkan kalau buat Galaxy M33 5G, ini ada dua versi, yaitu RAM 6GB dan 8GB. Tapi supaya sama, ya udah saya pakainya di sini adalah yang versi 6128 yang punya harga 3.999.000 alias 4 juta. Jadi baik M23 dan Galaxy M33 dengan versi yang sama, itu selisih harga retailnya sekitar 300.000-400.000. Ngelihat dari segi tampilan atau desain handphonenya, yang udah nonton beberapa video Samsung saya belakangan mungkin pada tahu ya, kalau kedua handphone itu sebenarnya mirip tapi nggak sama. Hampir semua aspek luarannya tuh kelihatan ya mirip-mirip banget, seperti misalnya material polikarbonat di bagian back cover dengan finishing matte yang menurut saya bagus, posisi tombol power, sensor sidik jari, volume, jack audio, semuanya sama. Begitu samanya, sampai casingnya pun ini bisa gantian satu sama lain. Emang sih bagian kameranya nggak presisi, seperti di sini saya punya casing Galaxy M23 terus dipasangin dengan Galaxy M33, tapi tetap muat dan bisa dipakai. Selain dari segi desain yang udah sama, konektivitas yang dibawa juga sebenarnya mirip-mirip, jadi nggak kayak tahun lalu ya atau ke tahun-tahun sebelumnya, di mana handphone yang lebih murah biasanya cuma mentok di 4G aja. Sekarang semuanya udah 5G, termasuk Galaxy M23 dan Galaxy M33. Konfigurasi slot SIM card-nya juga nggak berbeda, jadi mau pilih yang manapun dapetnya sama. Dengan ukuran perangkat yang udah sama tadi, bagian layar juga ternyata di sini sama, baik di Galaxy M23 dan juga Galaxy M33. Ukurannya sama, resolusinya sama, jenis panelnya pun juga sama. Jadi kalau dari segi experience pas dipakai pun, secara visual ini hasilnya juga sama, jadi nggak ada bedanya. Baru deh, kalau kita ngomongin soal specs di dalamnya, ini ada yang beda. Dan yang paling kelihatan adalah perbedaan dari jenis chipset yang dipakai. Galaxy M23, di sini dia menggunakan Snapdragon 750G, sedangkan di Galaxy M33 Samsung pakainya Exynos 1280. Ngomongin soal Exynos 1280, ini sebenarnya adalah chipset yang cukup oke dan juga dipakai Samsung untuk seri A mereka seperti Galaxy A53 dan juga Galaxy A33. Performanya baik, cuma dia untuk saat ini agak sedikit nyangkut di optimasi gaming yang kelihatan kurang oke dari settingan-settingan yang disediain. Emang kalau kita bandingkan dengan Galaxy M23, baik di game seperti PUBG atau Mobile Legends, handphone dengan chipset Snapdragon ini bisa pakai settingan yang sedikit lebih tinggi. Cuma ini dari settingnya doang ya, karena kalau dipakai main, dari pengalaman saya sih Exynos 1280 ini lebih enak dan lebih stabil. Kalau dipakai main PUBG emang sih nggak terlalu terasa, mungkin karena saya juga mainnya jarang-jarang aja, nggak terlalu lama gitu. Tapi kalau di Mobile Legends ini beda cerita. Setting yang saya pakai di sini sama di kedua handphone, yaitu graphic high dengan refresh rate-nya juga high. Dengan kondisi main yang sama, Galaxy M33 menurut saya lebih stabil dan jarang stutter dibandingkan Galaxy M23. Lebih lancar dan nyaman, apalagi kalau kita lagi war yang rame. Jadi sekalipun dari segi settingan kelihatan mampu lebih tinggi, tapi stabilitasnya menurut pengalaman saya masih ada di bawah. Hal ini menurut saya sebenarnya nggak ngagetin ya, karena kalau dilihat dari segi tenaga yang diukur lewat aplikasi benchmark, Snapdragon 750 ini memang lebih kecil dibandingkan Exynos 1280. Jadi buat mereka nih yang mungkin masih sering salah kaprah dengan penamaan seri Snapdragon dan mengira makin tinggi angka serinya dia bakal makin kencang, mulai sekarang ya mungkin bisa digantilah mindsetnya, karena pada kenyataannya nggak kayak gitu. By the way, dari tadi yang saya bahas itu adalah performa saat gamingnya. Sedangkan kalau buat orang pada umumnya ya, mayoritas yang tidak pakai handphonenya untuk main game, sebenarnya baik Snapdragon 750 maupun Exynos 1280 ini sama-sama enak buat dipakai, seperti misalnya untuk browsing atau aktivitas media sosial. Untuk Exynos saya punya kredit tersendiri karena menurut saya dia sedikit lebih unggul dalam hal multitasking, karena terasa lebih smooth tapi tidak dengan jarak yang signifikan. Jadi ya, lebih enak tapi nggak jauh selisihnya. Habis itu soal baterai, lagi-lagi ini sama ya, kapasitasnya 5000 mAh, fast charging 25W, dan sama-sama nggak dapet charger bawaan.
Setelah dites dengan jenis pemakaian yang kurang lebih sama ya, lebih pada main game, hasilnya ternyata cukup berbeda, di mana Galaxy M33 5G lebih awet dibandingkan Galaxy M23. Padahal ini saya main game sama, settingannya sama, koneksinya juga sama, situasi ruangannya juga sama, tapi ternyata hasilnya berbeda. Dan satu lagi, kita masuk ke bagian kamera untuk perbandingan kali ini. Kalau kita lihat dari susunan di bagian belakang, langsung ada ya perbedaan, yaitu dari segi jumlah, yaitu Galaxy M23 dia punya 3 kamera dan Galaxy M33 ada 4 kamera dengan bonus lensa depth yang tidak ada di M23. Lensa utama kedua handphonenya sama, yaitu 50 MP. Ultrawide lebih tinggi di Galaxy M23 dengan 8 MP, sedangkan untuk makro sama di 2 MP. Dengan spesifikasi yang terbilang mirip-mirip ini, ternyata kalau dari segi hasil foto, Galaxy M23 dan Galaxy M33 itu nggak sama. Kalau untuk pengambilan di situasi outdoor siang hari kayak gini, dari percobaan saya itu lebih suka dan menurut saya sih lebih bagus hasil dari Galaxy M23. Kelihatan lebih terang dan mirip aslinya dibandingkan M33 yang punya kecenderungan bikin gambarnya sedikit lebih gelap serta agak kebiruan. Ini pun kejadian nggak cuma 1-2 kali ya, namun konsisten pada hampir setiap foto. Entah ada apa di pemrosesan gambarnya, tapi di kondisi seperti ini buat saya M23 lebih baik. Kita pindah ke kondisi low light, hal yang sebaliknya itu justru kejadian karena di situasi seperti ini, M33 bisa mendapatkan hasil yang lebih oke kalau dibandingkan dengan M23. Beberapa kelihatan signifikan, sebagian juga enggak, tapi dari segi warna, detail M33 ada di kelas yang lebih baik kalau dibandingkan dengan Galaxy M23. Untuk kamera depan, di sini ceritanya beda sih, karena buat saya, Galaxy M33 lebih unggul entah itu di kondisi terang maupun low light. Skin tone-nya lebih benar pada banyak kesempatan dan pemrosesan warnanya pun lebih akurat. Jadi, kalau mau disederhanakan, Galaxy M23 itu unggul pada kondisi yang terang, sedangkan M33 itu lebih baik pada situasi low light serta kamera depannya. Oke, jadi kalau ini adalah sampelnya pengambilan video dari kedua handphone dalam kondisi low light di outdoor malam hari. So, bisa lihat gimana kualitasnya. Kalau ngadepin backlight kayak gitu, kalau kita ngadep cahaya kayak gini hasilnya. Ini saya lihat kiri kanan biar bisa langsung kelihatan perbedaannya. Ini jalan, tapi backlight kayak gini. Kalau kita jalan tapi depan ada cahaya, nggak backlight, jatuhnya kayak gini. Audio bisa langsung didengar, perbandingannya cukup rame karena banyak suara motor dan mobil di pinggir jalan. Oke, yang mana? Kiri atau kanan? Saya minta pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Jadi ya, kalau misalnya disuruh pilih nih antara Galaxy M23 atau Galaxy M33, maka saya bisa bilang kalau kedua handphone ini sebenarnya sangat mirip dan hanya dibedakan dari hasil dan juga jumlah kamera serta kemampuan saat dipakai main game, baik itu experience dan juga setting yang disediain.
Kalau dari segi harga dan value, menurut saya sih Galaxy M23 ini lebih menarik karena dia angka retailnya lebih rendah ya, ada di 3.600-an, tapi dia banyak sekali membawa hal-hal yang mirip dengan versi yang lebih mahal. Seperti misalnya material back covernya sama, terus dia punya kapasitas baterai yang sama, fast charging yang sama, serta spesifikasi layar yang juga sama. Jadi kalau misalnya buat user yang mungkin tidak memprioritaskan kemampuan buat main game dan merasa cukup dengan handphone misalnya untuk social media, Twitter, Instagram, TikTok sambil nonton YouTube, maka menurut saya Galaxy M23 ini recommended banget. Sedangkan kalau di sisi lain nih, pingin Galaxy M yang experience-nya mendekati seri Galaxy A dengan harga yang lebih murah dan juga minus sertifikasi tahan air dan debu serta OIS di kamera utamanya, maka menurut saya ini dia, Galaxy M33 mungkin adalah handphone yang cocok. Toh secara harga, kedua handphone ini fair, tidak saling melangkahi, dan ya seperti yang saya bilang di video Galaxy M33, kalau handphone ini hadir untuk mengisi celah antara Galaxy M23 dan Galaxy A33. Jadi ya ini adalah opsi tengah-tengah buat mereka yang mungkin masih bingung antara kedua handphone itu. Jadi itu dia, kalau misalnya mencari value yang lebih menarik dengan harga yang lebih murah, Galaxy M23, tapi kalau pengen yang lebih lengkap, langsung aja ke Galaxy M33. Tertarik untuk beli atau cari tahu lebih lengkap, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu review dan sedikit perbandingan antara Galaxy M23 dan Galaxy M33. Terima kasih banyak untuk nonton sampai habis, Putri Reza pamit, dan seperti biasa, have a nice day!